Iya. Makanya sambil tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sari Haji Channel. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Jadi pada kesempatan kali ini saya dapat kesempatan piket lagi teman-teman di kandang babi Sumiyoshi. Jadi di Sumiyoshi Livestock Science, kandang penelitian yang dimiliki oleh University of Miyazaki Jepang. Nah, saya di sini tidak sendiri. Saya ditemani oleh teman saya. Nah, ini namanya Pak Wahid. Halo Pak Wahid. Pak Wahid ini juga mahasiswa doktoral di University of Miyazaki. Beliau asalnya dari Malang. Dosen Universitas Muhammadiyah Malang ya Pak Wahid ya. Fakultas apa Pak Wahid? Pertanian Peternakan. Fakultas Pertanian Peternakan. Fakultas Pertanian dan Peternakan. Jurusannya? Teknologi Pangan. Teknologi Pangan. Wah, siap. Jadi saya dengan Pak Wahid ini sekarang dapat kesempatan piket ya Pak Wahid ya. Piket. Pengalaman ya Pak Wahid. Siap. Piket di kandang babi. Nah, jadi ini babinya teman-teman. Halo babi. Jadi aktivitas yang kami lakukan di sini ketika piket di kandang sini adalah memberikan pakan. Kemudian setelah memberikan pakan membersihkan kandang. Selain itu juga ada kegiatan biasanya penimbangan atau kalau tidak vaksinasi. Cuman hari ini tidak ada aktivitas penimbangan ataupun vaksinasi sehingga aktivitas yang kami lakukan adalah hanya membersihkan kandang. Oke, mau tahu seperti apa aktivitas kami di kandang Sumiyoshi Livestock Science ini? Saksikan terus sampai habis video ini ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe juga mohon supportnya biar cepat 1000 subscriber ini teman-teman. Kurang sedikit ini udah 1000 subscriber. Jadi jangan lupa di subscribe, kemudian di like jika video ini memang dirasa bermanfaat, juga mohon untuk di share. Oke, kalau gitu saksikan terus ya teman-teman. Kenapa Pak Wahid? Takut digigit. Ini babinya jenisnya Landrys. Ini usianya kurang lebih ya sekitar mungkin 5 bulan mungkin. Ini sudah masuk usia remaja. Udah. Ini mau dipotong kalau segini nih kayaknya. Kemarin sih ada banyak teman-teman. Nah, sekarang tinggal 7 apa ini ya? Tinggal 7. Kemarin ada 12.
Ini buat mahasiswanya Pak Wahid ini kalau lihat. Nih dosennya itu juga kayak gini kalau sekolah itu ya. Berjuang ini ya Pak ya, menjiwai ya. Kemudian untuk pakan yang diberikan babinya, ini kebanyakan apa ini namanya ya, jagung yang dipres, bukan bungkil jagung ya ini, tapi jagung dipres. Kemudian ada mineral. Dan lain-lain, saya juga enggak paham ini isinya apa aja. Gimana Pak? Ganti Pak Wid? Ganti. Enggak apa-apa Pak, enggak gigit kok. Cuman kalau memang anu tuh gigit Pak kadang. Kalau kita enggak awas nggih. Paling gigit sepatu Pak. Kalau ada pertanyaan terkait tentang peternakan teman-teman, silahkan bisa menuliskan pertanyaan tersebut di kolom komentar. Kalau bisa saya jawab, nanti akan saya langsung jawab. Kalau misalkan saya tidak tahu jawabannya, nanti akan saya tanyakan ke yang lebih tahu teman-teman. Kemudian kalau mau bertanya kenapa kok ini pakannya ditaruh di lantai, kenapa kok nggak ditaruh di wadah pakan, saya kurang tahu teman-teman, terus terang itu saya kurang tahu. Tapi nanti coba akan saya tanyakan ke apa pengelola kandang. Kalau yang di kandang sebelah sana, yang di kandang satunya, untuk babi yang dewasa sama yang kecil itu ditaruh di wadah pakan. Nggak tahu kalau yang di remaja ini kenapa kok ditaruh di lantai. Demikian tadi aktivitas piket saya dengan Pak Wahid di kandang Sumiyoshi Livestock Science. Gimana Pak Wahid? Juara Pak. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Jangan lupa like-nya juga, kemudian di share jika dirasa video ini bermanfaat. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.